إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الصادقين المؤمنين المحتسبين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah pelihara umur kita, hidup kita pada jalan Allah Subhanahu wa taala, siratal mustaqim, jalan untuk bawa kita kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, nah dah panggil beritahu kepada kita berkenaan dengan hijrah. Pengertian hijrah, hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita mengetahui bahawa Islam ni Umar ibn Khattab dia pilih guna tarikh hijriah pada tahun yang 17 hijriah, tahun 17 hijrah, ketika masa tu saat itu orang Islam ni tak ada tarikh tertentu, belum berapa tahun 17 hijrah tu. Jadi tulis-nulis belah tu lah. Satu ketika Abu Musa al-Ash'ari, nah dia terima surat daripada Umar ibn Khattab sebagai khalifah pada masa tu, pada tahun 17 hijrah. Maka dia terima, tak tahu kata bila tarikh hantar surat ni. Nah, bila, sebab tarikh surat menyurat ni kena tahu juga perintah ni bila, nah bila mari surat ni. Maka dia mengadu pada Umar lah, yang kamu tulis surat kepada kami ya khalifah, kami tak tahu kata bila mari surat ni, sebab tidak ada tarikh. Lalu tu pakat mesyuarat pada masa tu nak pilih, nah nak ambil mula mana Islam ni, nak mula hijrah mana, nak mula orang panggil tarikh tu bila. Nah, tengok orang panggil orang Buzar, dia ada dah tarikh. Memanglah dia tarikh dia banyak pada hijrah. Dah 2559 dah lah ni. Nah, Buzar dia mula dia orang panggil, nah, matinya si Tatak tu. Nah, sebagai dia ada puja. Nah, kemudian pula mari di fok-fok Kristian dia ada tarikh bagi dia. Dah orang panggil sekarang 2000. Nah, 2019 lah. Nah, 2019 learning tu. Ya, nak ayat katanya dia ada tarikh bagi dia. Tarikh dia ambil mula di beranaknya Nabi Isa alaihi salam. Jadi nak ayat katanya hak Islam ni baru lah. Kan kira ada tiga-tiga tarikh kita dah tahu lah dunia ni ni. Hak Islam ni baru sekali lah. Nah, masa Nabi tak ada kira mana lagi buku tu. Mai kira zaman yang panggil Khalifah Umar ibn Khattab, maka pakat kira kata nak mula bila, mula hari bakit Nabi ke jadi Rasul, hari bakit Nabi Muhammad jadi Rasul, kira-kira kemari saat itu putus set di hijrah Nabi. Walaupun Nabi hijrah pada bulan Rabiul Awal,
Tapi oleh karena boleh arak ni ya mula khia boleh pertama boleh mulai mahare sudah dengan bulan Zulhijjah. Ya kena tunggu cara hak dia itulah. Nah, Nabi tak ada ubah por segi bulan tu. Nah, tak ada mula dia panggil Rabiul Awal dak mula di mahare tu juga. Sebab zaman arak dulu pun diguna ya dadah. Bulan dia ada dah bulan mahare tu. Nah, bulan Ramadan tu ada dah tu sebut dalam Quran dah. Bulan Ramadan kepada semua. Nah, bulan-bulan haji ke apa semua dah ada. Tapi nak kira orang panggil satu mula mana. Nah, tahun satu bulan satu hari satu pak satu bulan satu tahun satu. Nah, mula mana? Kira-kira mula di hijrah. Sebab apa Umar boleh pilih hijrah? Tak pilih hari beranak Nabi, hari mati Nabi, hari bakit Nabi di Rasul. Nah, semua saat itu orang panggil ya ada arti. Sebab Nabi dia, sebab Umar bin Khattab dia pilih hijrah sebagai tarikh hak umat Islam ni. Umar kata al-hijratu farraqat bainal haqqi wal batili. Nah, hijrah ni boleh nak beza di antara benda hak batil. Benda hak tak betul dengan hak betul, benda hak betul dengan hak tak betul. Benda hak molek dengan hak tak molek. Wei manusia teringat seumur bila ingat tarikh hijri, kita kena pilih benda molek eh, jangan pilih benda tak molek. Wei ada ingat seumur di hati manusia. Nah, hari ni tarikh berapa dah? 22 kita kata bulan Zulhijjah. Nah, tahun 1437 kita kata. Kita diingat belah tu, oh hijrah ni umat tak tarikh kita ingat hari-hari. Tarikh ke mana hari? Ini tarikh 41, esok 42, 43, 44. Kita duduk nari sian ni ya tak ada nampak mana tarikh. Nah, hijri tu ada-ada paling ting kita tak ingat mana. Sebab surat menyurat kita ni di segi tangkan, di segi racakan saat ni tu dia guna hak buza. Dia tak guna hak hak hijri. Tapi kalau kita duduk nari Arab, saya duduk ngaji nari Arab dulu di Madinah, Al-Madinah tu Munawwarah. Masa duduk di Madinah tu tak tahu kata tarikh buza ni banyak mana dah, hari gapo hari ni, tepat berapa. Lepas tu pula hak Inggeris pun tak tahu. Kosa tu kita sakarat miladi tu tak tahu juga. Sebab surat menyurat dia semua pakai hijri. Nah, surat menyurat kita nak tulis-tulis hijri, kata tulis hijri dia tak kerti. Kena hijri so ya pakai. Negara Saudi ni masa saya duduk tu hijri so ya pakai. Hak lain tak pakai. Tangkan dia. Kita pergi mana-mana pun tulis tu. Sebab tu tak ingat hak lain. Ingat tarikh hijri. Nah, Umar nak kita ingat semua tarikh hijri ni untuk orang panggil kita boleh beza al-haq wal batil. Sebab tu Umar kata fa'arrihu biha, menggunakanlah tarikh hijri ini dalam hidup kamu, surat menyurat. Sekuat kita sesama kita ni rezeki gigi Pak Kajian ni memang dia tak boleh tulis tu, dia tak reti masa dia dah sesama kita ni. Ingatlah hari ni Pak Bapa dah kita rezeki hijri tu, supaya nak kita ingat kata hijrah ni satu perubahan, taghyir. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, Tuhan tidak orang panggil ubah sikap pendirian manusia, cara pilihan manusia, kecuali diri kita sendiri. Nah, kita nak ubah bolehlah, tak saya ubah tak ada apa. Nah, itu tak kita belaka. Sebab itulah kita tengok orang panggil nah, Islam hari ni Nabi kita rakyat kata dia mari ni tak serupa dengan orang. Nah, tak serupa dengan orang ni mana salah. Sebab tu 73 puak ni sepuak ya. Nah, hak jenis masuk syurga. Hak jenis hak tu hak jamin, hak Nabi jamin. Nah, sebab tu dalam hadis dalam hadis Nabi saat ni tu daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis Sahih Muslim kata, "Na bada al-Islam ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariba fatuba lil ghuraba." Itu hadis lafaz Sahih Muslim. Nah, jadi Nabi royak kata mula Islam ni dalam keadaan gharib. Pelak. Gharib ni kalau kita ngaji hadis ni, hadis gharib ni dia ada satu tarik, ada satu nah jalan ya. Nah, mana sanak dia sah ya. Ada banyak. Nah, kalau hadis ahad ni dia bagi tiga. Pertamanya orang panggil hadis masyhur.
Maksud ni sanak dia ambil tiga sapa kepada nah sembilan, ada mutawatin 10 lagi. Nah kemudian kalau kata hadis ni aziz, sanak dia tu dua ya. Kalau kata gharib, sanak soy atau gharib tak serupa dengan orang dah, sanak soy tak serupa dengan orang. Nah sebab tu nak ayat kata Islam hari ni keadaan gharib. Mah hari ni pelak dah. Orang semua dunia ni ni pakak ada sembah Tuhan. Nah ramah tiga lagi. Yahudi Tuhan tiga dia, Kristian Tuhan tiga. Hindu tak tahu banyak mana Tuhan dia, bisa yuto Tuhan dia. Mari orang panggil orang musyrik ini Tuhan dia ramah juga. Nah duk beralah penuh. Patung bala pakak jadi orang syirik. Pak musyrikin nama musyrikin. Dan musyrikin bukan sah dua nak pergi tu mana musyrikin. Tapi mari Islam ni pergi tu hasa, tu pelak daranglah. Tu panggil gharib. Nah, panggil gharib. Nah, ayat katanya Hafiz Ibn Hajar kaya dalam syarah hadis ni kata. Nah, dalam Fathul Bari. Sebab pada orang panggil as-sababu fi qawni qarnil awal khairul qurun. Sebab pada keadaan itu nak ayat katanya korunnya pertama ni sebaik-baik korun. Nabi pokoknya khairul quruni qarni. Ataupun ada lafaz lagi khairul ummati qarni. Nah sebaik-baik umatku, sebaik-baik korun-korun saat itu khairul quruni qarni, korunku. Kalau korun semua-semua korun, tak tahu banyak mana korun, hak paling baik sekali, korun paling baik sekali, abad yang paling baik sekali ialah abad ataupun korun zaman Nabi. Satawat tidi tisut dan manda satawat yang lain kan, kena semai satawat kong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pok molek sekali. Jadi ayat katanya bila Nabi itu molek sekali sebab apa? Sebab innahum sungguh mereka itu kanu ghuraba fi imanihim. Kerana mereka itu saat itu pokok sahabat Nabi ni pelak iman mereka, kepercayaan dia tak serupa dengan orang. Iman dia, dia keyakinan percaya kepada Allah SWT tak serupa dengan orang percaya Tuhan. Orang lain percaya Tuhan belah tu, Tuhan belah ni, ada belaka. Nah dia percaya Tuhan mengikut hak Tuhan royak dalam Quran dan Nabi royak hadis. Tak turut hal lain, tak turut pemikiran lain-lain, pemikiran falsafah dan sebagainya, tak turut. Nah nak ayat katanya pelak ada orang situ. Nah lepas tu pula orang panggil cahaya dari segi akhirat pula tu juga. Pelak ada orang cahaya pada orang panggil malaikat pula tu juga. Fuak-fuak orang musyrikin kata malaikat ni nah anak tina tu he. Nah, pas cahaya pelak-pelak. Nah cahaya mena khamak mena tu mena ni pernah-pernah. Selain ni tak mari cahaya untuk Tuhan ayat lah tu lah tu. Iman mereka tak serupa. Cahaya segi akhirat pula tak serupa dengan orang. Mencahaya belah mana akhirat belah ni. Cahaya surga neraka tak serupa dengan orang. Orang lain dia tasawur belah lain surga neraka tu. Manopap dia kau kit ke mah. Nah, mai mun kap ti kon muslim kau kit tam ti Allah SWT ada bawa wai ni kampir Quran. Lekan hadis kong Nabi. Jadi ayat katanya benda-benda belah tu tu jadi gharib. Tu panggil gharib. Nah, ghuraba dia duduk dekat daerah ghuraba. Patu pula orang panggil likasrati kufar hina idzin, ketika itu banyak di antara kafe-kafe. Islam boleh percaya benda ni. Orang kafe engkar, pupu pati set satha. Islam muslim sama cak satha orang lau ni, tewa kon lau nan pati set satha. Tak supo. Nah, banyak orang-orang pati set orang kufur, orang tak percaya, orang tidak beriman dengan benda tu. Lepas tu orang Islam duduk kadang pelak dia. Nah sabar mereka itu, nah di atas, nah azab mereka itu, menyakiti mereka itu. Tengok pelak, tengok bila pelak sabar dia tu. Tak batu dia panggil di atas perut, heret dengan kuda, kodai pukul tak nak pukul banyak mana, cipuah lenguh tangan pukul. Tapi sabar. Ahad, ahad, ahad. Tu hesa, so. Tak sih no ya tu he uzalatani. Tu he dia tak sih kau ya. Pelak. Nah, kena azab sang siapa kan mati. Nah, siapa keluarga Yasid? Nah, mati kau dia. Yasid pun mati. Nah, Sumayyah pun mati. Nak kaya tak? No ya tanya sabar di atas menyakiti fuk-fuk musyrikin Mekah pada zaman itu. Mati.
Hingga siapa Nabi kata, isbiru ala Yasir, inna mu'idakumul jannah. Sabar kan wahai keluarga Yasir, tu hai janji dengan fukmu syurga. Sampai mbak lah, mungkin dunia ni setah ya. Bila pejai mata tinggal dunia ni, syurga sudah fukmu. Tak sampai mbak apa lah, jangan takut. Musabah sudah. Ha, dan ayatnya pelak, tak tahu apa panggil gurabak. Pelak fuk-fuk dia saat ni tu. Ya, iman mereka itu. Patu pula pria saat ni tu, tamassukuhum, berpegang mereka itu, bidinihim, dengan agama-agama mereka. Pegang sungguh dengan agama dia. Tak say nak tambah sikit hebuk. Nawak bid'ah nak tambah rekah belah ni, tak berani buat sahabat-sahabat Nabi nak tambah. Kan Nabi tak kata posnya tak buat. Nah, turut Nabi sungguh. Tengok siapa tengok semaya, Nabi semaya dua rakaat. Dia, pak dia tak berani kata apa. Paling belakang Zuliadin kata, ish, Nabi saat ni semaya ni tu have fardu ke atas Nabi sus semaya dua rakaat ke ni. Nah, Zuhur ni semaya dua rakaat ni. Ata dak sesemaya pak. Nabi terlupa juga. Sebab dia manusia tu have terlupa situ. Sebab tu manusia ya ada sifat sifat terlupa. La yakhlu anil khata' wan nisyan. Tak sunyi daripada salah. Nah, patut terlupa nisyan, terlupa. Tu nama manusia, terlupa dah. Insan tu. Nah, bahasa dia Nabi terlupa sungguh situ. Tu hawi dia terlupa. Tu hawi tak terlupa, tak terlupa dia. Sebab terlupa ingat dia tu hawi belaka. Tu hawi terlupa, terlupa kita. Tu hawi ingat-ingat. Nah, sebab tu kita nak minta doa tu hawi sok mu. Nak masuk sok nak minta doa tu hawi. Tu hawi jangan terlupa lah hak kita ngapa tu. Dia tu hawi terlupa, terlupa habis. Ngapa dah apa? Ngapa Quran sebuah? Dia baca oleh semaya Tuhan nak terlupa. Tak ingat. Tak ingat kerana nah, sebab tu kena ada orang tegah. Ada apa tu manusia. Masa dia bila dia terlupa saat ni kata. Nah, Nabi kata dia semaya pak. Hei, saya rasa dua. Nabi Nabi kata pak. Paling tanya Abu Bakar, lah mana ni? Abu Bakar kata dua sungguh. Paling tanya Umar, lah mana? Oh, dua sungguh. Fok-fok sahabat besar dia tu kata dua belakang. Ha, kalau itu Nabi percaya fok tu. Nah, semaya pula dua kena dua kena tambah. Tak ada kata semaya semula ada lah. Nabi kita mari akik takbir Allah Akbar, semaya tambah dua kena. Itu makna orang terlupa. Nah, yang kecek dah tak apa. Kecek masalah tu ya. Tak ada kecek masalah lain. Yang terlupa. Jadi nak ayat katanya, takut nak lakuh perintah Nabi. Lah ni main-main ya. Main-main ya. Nabi tak kata kata Nabi kata Nabi tak buat kata Nabi buat benar buat benar bid'ah benar khurafat. Main-main ya lah ni. Zaman sahabat Nabi takut. Nah, fak mereka itu tu mana duk lekat ada guraba. Tamassuk berpegang mereka itu bidinihim dengan agama mereka kuat sungguh. Nah, sebab itulah Ibn Hajar kata Nabi royak juga wi orang panggil kepada fak kita tu. Ada peluang juga jadi semacam sahabat Nabi. Nah, Nabi kata wasaya'udu kama bada'a ghoribah. Nah, maka akan kembali kelik menegori itu pada akhir-akhir zaman. Awakhir. Nah, pada zaman kita Ibn Hajar kata fakadzalika. Nah, awakhiruhum idza aqamu ad-din wa tamassaku bihi. Nah, wasabaru 'ala ta'ati hina dhuhuril ma'asi wal fitan. Kanu aidan inda dalika guraba. Ibn Hajar kata kalaulah kita orang akhir zaman ni, buat-buat kita akhir zaman kanak kemak ni, kita juga orang panggil berdiri teguh di atas agama Allah. Pendiri kita saat ni duduk atas jalan tu siratal mustaqim rawyun yad bun sin tang ke Allah subhanahu wa ta'ala. Dia ini bukan pilihan, ไม่ ได้ หัน เห จาก เส้น ทาง ของ Allah. Nah, tidak orang panggil kita berubah diri kita. Nah, tidak heret diri kita tubik pada jalan Allah. Tetap di atas orang panggil jalan kitab wasunnah Nabi. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Nah, kitabullah wasunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tetap atas benda tu. Kita juga orang panggil tamassaku bihi dengan agama Allah, berpegang dengan agama Allah dengan sungguh. Wasabaru ala ta'ah. Sabar kita atas patuh perintah Allah SWT, taat pada Allah. Tuhan suruh kita buat, Tuhan larang kita tinggal. Nah,
pada ketika itu, walaupun zahir, ketika zahir maasi, dosa-dosa atas dunia penuh dengan dosa. Dunia sekarang ini, teknologi zaman sekarang ini, zaman high tech sekarang ini penuh dengan dosa-dosa. Tengok dalam TV, nah online, nah tak tahu apa ratus cong, apa cong yang kecek Islam, apa cong yang ada kira hak molek. Hak lain apa ni? Cong pasal mengaruk, pasal tak ketipa, pasal mengaruk saja, pasal maasi belakang, maksiat belakang. Pas berapa orang manusia di dunia ni hari buka cong molek, cik tengok berapa orang dunia ni hak buka cong, hak molek TV, hak molek. Banyak yang kira buka kosih kok awal nafsu dia. Ah, tu nak ayat katanya maksiat tersebar pada zaman sekarang ni. Wal fitan juga fitnah, fitnah banyak sekali. Allahu akbar, syirik, khurafat, bid'ah banyak sekali dalam dunia sekarang. Hengah siapa orang awal ni, orang kampung, orang kapung-kapung tamada ni nak pilih tak pandai, tak tahu mana kena tak kena. Jadi selera tabah habis ni. Tak tahu nak bedok mana kena. Pening. Banyak orang panggil tersebar hak dibawa oleh syaitan, syaitan-syaitan. Nah, sebab tu kalau kita pegang sungguh orang panggil dengan bidinillah, agama Allah, Alkitab was sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian itu inda zalika ghuraba kanu aidan, kita juga masuk le fuq ghuraba. Ghuraba boleh saingan sahabat Nabi lah dalam syurga esok. Boleh duduk sekali Nabi lah syurga esok. Nabi tak ada nafi kata orang zaman mana-mana nak boleh duduk sekali dengan dia. Bukan Nabi ayat sahabat saja yang boleh duduk dengan dia. Nah, bukan sahabat saja boleh saing dalam syurga. Kita orang bukan sahabat Nabi orang akhir zaman ni, kalau kita berpegang sungguh dengan agama Allah SWT, kita boleh saing juga dengan sahabat dalam syurga esok. Kita boleh saing juga dengan Nabi dalam syurga esok. Tak nafi. Sebab tu Nabi kata, nah, wasaya'udu kama bada'a. Nah, akan datang pada kamu saat itu supaya ngahok mula-mula supaya zaman Nabi lah juga sebagai ghoriban. Pak tengok apa orang manusia lah ni boleh sabar duduk atas taat pada Allah. Apa orang ada boleh sifat sepengah Nabi. Nah, ada dunia sekarang lah ni bersihnya amalan dia. Amalan dia jadi bersih. Nah, amalan dia bersih supaya mereka itu bapak sahabat Nabi. Amalah bersih sekali, amalah kita buat semacam sahabat Nabi. Orang mana boleh buat amalah ikut sahabat Nabi, supaya dengan sahabat Nabi, nah terhadap Nabi SAW, orang ni apa panggil orang bersih dalam amalah. Jauh daripada syirik, khurafat dan benda bid'ah. Ah, tu ni satu benda yang kita kena mikir. Sebab gurabak-gurabak ni orang panggil ahlul istiqamah. Orang duduk istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang akan dapat syurga daripada Allah Subhanahu wa taala, as-saadah, dapat kebahagiaan. Syurga dan as-saadah kebahagiaan keserenakan itu Tuhan sedia lil ghuraba, bagi fuq-fuq ghuraba. Nah, orang duduk dalam orang panggil sentang hak Tuhan. Walau orang hajak setara mana, pesen mana, nak katalah mana pun tak kira. Sebab tu kali kita tengok orang panggil, nah kita ni kena usaha hijrah di kita ni widuk sekali dengan fuq ghuraba, ahli ghuraba. Mereka itu memanglah orang panggil dia istiqamah, mereka beramal mengikut as-salafus salih, amalan mereka turut as-salafus salih. Nah, mereka sang kuam takyek. Dia ada dua pelak ni, ada dua pelak. Yang pertama ahli hadis dia panggil asyad wal gharib. Gharib ni boleh pakai, syad tak boleh pakai. Dalam hadis nak ada hadis sahih ni tak boleh pakai, tak boleh hadis syad. Gharib boleh ada hadis sahih. Innamal amalu bin niat ni hadis gharib sahih, riwayat Imam Bukhari Muslim. Walau ni bin niat, ni bin niat dalam lafaz dia, nah tak sama. Dalam Bukhari kata bin niat, dalam Muslim kata bin niat. Haa, itu lafaz dia. Tapi hadis ni hadis gharib. Umar sore raya hadis ni. Hadis gharib dia panggil, tapi sahih. Syah ni tak boleh hadis, syah ni tak boleh hadis sahih. Sebab nak hadis orang panggil hadis sahih ni,
mattasala sanaduhu. Nah, binaklin adli dhabit min ghairi syudzudin wala illatin. Nah, ya ge panggil hadis yang ittisal sanad dia. Nah, kama dia nak panggil. Nah, binakli dengan nakal dia daripada agak itu ada. Nah, dengan tidak ada syad kama dia illat. Syad tu tak leh. Sebab kata ada syad walau riwayat pada orang yang sikah. Syad ni orang molek kayak ni, orang sikah. Tapi mukhalifatu sikah liman huwa usak minhu. Mukhalafah tak orang sikah ni gim nyalahi dengan orang sikah ramah-ramah. Mukhalifatu sikah liman huwa usak minhu. Ha, itu mana syad. Maka syad ni sore juga dia. Sore. Sore ni nak banding mudah-mudahan. Eh? Orang pakai luar ke panjang belakang dia, kalau luar ke pendek sore dia. Pelak pada orang kok tak molek. Kalau gharib ni, orang lain pakai luar ke pendek belakang dia, kalau luar panjang sore dia. Ah, tu nak panggil gharib. Gharib kok molek. Orang ni pakai hijab belakang dia tak pakai hijab. Tu panggil syad. Orang tak pakai hijab sore tu panggil syad. Kok tak molek. Orang ni tak ada dia pakai hijab, dia pakai hijab sore. Apa nama gharib? Gharib tak apa dalam Islam. Ghuraba. Syad ni tak boleh. Syad ni cak sang kuam tek ye ke ne lok manut. Sete, syad ni sete. Nah, nak orang panggil nak memecah belah ummah. Ghuraba ni nak menyatu ummah, nak menyatu ummah dalam arti kata nak pakai ajak manusia pakai gi jalan Tuhan. Tu ghuraba. Oh syad syudud ni. Nah, syad ni nak ni nak heret orang duk jalan Tuhan dah tubik pada jalan Tuhan. Ha, dia tu pergi tu haya, dia pecah kan banyak. Ya jalan tu hesa. Bila sa ya boleh satu sa gitu. Tak pecah lah sa. Bila jadi 72 dia pecah ninggi kok ning ni kok ni kata gitu habis. Ha, tu nak ayat tanya sat. Dalam orang panggil usha syaz dengan gharib tak sama. Nah sebab itulah. Nah. Kata tengok fak nabi-nabi duk dalam gurabak gharib. Orang kat semua berhala belaka dia tak sembah. Sebagai Nabi Ibrahim, kita tengok sejarah dia dan sebagainya. Nah banyak nabi-nabi. Nah, tapi dia bukan memecah ummah dan menyatukan ummah. Kemudian pula orang panggil istiqamah di sini ni. Kita istiqam dalam patah jalan Tuhan ni, mustaqim dalam jalan Tuhan ni. Nak menetak di kita betul di kita pada jalan Tuhan ni. Pertama kita kena belajar mengaji Quran. Dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikut pahaman-pahaman as-salafus saleh. Bukan hidup pe hak sedak Quran. Bukan hidup pe hak Quran sendiri. Hidup pe hadis sendiri dak. Pe hak Quran, pe hadis mengikut pe oleh ulama-ulama as-salafus saleh. Sahabat pe hak Quran belah mana? Ayat ni sahabat pe belah mana? Hadis ni sahabat pe belah mana? Nah, ayat ni ulama as-salafus saleh, orang mik kira dengan dia muktabarin pergi balah mano. Hadis ni ulama-ulama as-salafus saleh pergi balah mano. Ah, kita mengikut pahaman mereka itu. Mengikut waktu pahe balah mano, pahe balah tu. Ah, hok ni orang panggil orang istiqamah ala dinillah. Orang duduk tegak di atas jalan Tuhan. Ah, tidak menyeleweng pada jalan Allah Subhanahu taala. Yang kedua dia kita kena usaha untuk beramal salih. Usaha dia kita buat amal salih dalam hidup kita, buat benda baik. Ha, tu dari kita usaha taham amal salih ni panggil orang duduk istiqamah tajal itu ha. Gurabak ni. Gurabak ni dia peha agama Allah melalui Quran dan sunnah mengikut pahamnya ahli salafus salih. Yang kedua apply dalam hidup dia. Mana payut cai na siwit pacangwan kong kau. Kau rian leo Alkitab wa sunnah Al-Quran wa yang ngai hadis wa yang ngai kau prayut cai na siwit pacangwan kong kau. Hai thuk tong tam lakkan kong Islam. Hai thuk tong tam witi kong banda nabi lak banda sahabah thang lai. Thi tam witi siwit kong nabi. Ha tu nak ayat tanya. Ha tu kita kena orang panggil. Nah kena usaha dia kita situ. Baru dia panggil gurabak. Yang tiga pula kita berilmu dan berpahaman. Nah kita we pahami pada orang lain tu we kena. Jangan nak we benda salah kat orang. Nak mengajar orang, nak beri ilmu pada orang, nak we pahami pada orang, kena we pahami yang betul, ilmu yang betul, wisakan tu tuktong. Nah we reti. Kalau hak salah, kau yang salah. Orang reti tu ni salah.
Kalau orang kata hak ni bid'ah, ngaji amna bid'ah boleh kita kena ayat hak ni bid'ah, we kata ni bid'ah, ani syirik, ani khurafat, ani sunnah, we kata. Tu mengajar ilmu sungguh. Ngajar witiasa tak apa we kata hak ni. Nah, kepercayaan balah ni betul, hak ni salah. Mari dak kata manusia mari pada kera. Darwin, teori hak Darwin mari pada kera manusia. Hak ni kita nak ayat tak salah, teori ni tak boleh pakai. Tersedih ni betul sedih ni mai tu tong. Nah, ไม่ ถูกต้องทั้งในคัมภีร์กุรอานก็ไม่ได้บอกอย่างนั้นในหะดีษนบีก็ไม่ได้บอกอย่างนั้นแล้วก็ตามความคิดของเราก็ไม่สามารถจะรับได้ในสิ่งเหล่านั้นที่มาตะเลยสบักกะปะบักอะไรสุดได้เงาะมาไปได้บึกเอามานําบึกเอาแล้วนี่พุ่นหน้าบึกกันน่ะตะอดีมนุษย์อ๋อดอกได้กะตะบึกเอาซอสุซอนี่บึกเอาซอนี่ให้เดียวแกพวกหลายตะอดีปาติยะดิกมานุบังเอิญ amna bang en jadi bah buruk ni mai mana mari pada kerarok mari pada tupah 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 ni mula asa tupah lopak lopak lama-lama bang en tupah kan jadi begau pah begau pula lopak 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 dan lama-lama kelama eh sat ni tu bang en buruk ni jadi oge tu ya hak lain tak ada tupah lain tak ada begau buruk lain tak ada oge hak tu hak begau ya jadi oge jadi oge ni begau asal daripada tupah hak tu saya tu baca tengok tak pelak kita baca tengok pelak pelak hatu panggil syaz bukan garib dak tu pelak pasal syaz nah pasal orang panggil pelak hana pakai tak leh kena gaya ngajar ke biasa kena gaya ni kan isak kita ngajar betul dua buat buat dua jadi pak betul lah kita ngajar kan isak kalau kita tahu dua buat buat ada lima tak kena ni dari segi kan isak walau segi orang pengkan mengang kena tak apa lah segi ahli politik dua buat dua ada lima ya boleh dua-dua buah ada satu boleh ya kira macam mana kira ambil sepengah orang ambil roti ya pak tupuk roti so dua tiga pak capur di so apa pak capur di so ha, politik ya boleh kecil-kecil belakang ya tak ada tentu politik ni. Nah orang panggil orang panggil pak tupuk ya buat setupuk boleh buat dua tupuk boleh tiga tupuk capur lagi ya. Nah tapi kanisak tak boleh dua capur dua kena jadi pak jadi lima tak boleh jadi tiga tak boleh jadi dua tak boleh so tak boleh itu cara ngaji kena dia betul ngaji wiri betul hajar orang wiri betul hak bid'ah hak bid'ah hak sunnah hak sunnah jangan dia hak bid'ah kata sunnah hak halal kata halal haram kata haram jangan dia kata hak haram kata halal ni haram cakap lagi kata dia kata orang panggil halal apa boleh wajib pada sunnah pada hak haram cakap jadi tak boleh nah hak tu ngajar tak betul dia panggil kena ngajar wiri betul hak itu tong tam kuam pencing tam saja tam wiri kena nah hak tu nak ayat katanya usaha balah tu tu panggil orang-orang masuk dari gurabak kemudian pula nah sabar sabar ada bersungguh sampai mati kita kena sabar bersungguh sampai mati nah sabar di atas orang panggil turut perintah Allah sabar di atas tinggal nah larangnya hak tu helage larangan daripada Allah nah kemudian sabar daripada fitnah-fitnah sabar daripada bala-bala ha, tu sabar siapa mati sabar arti kata kita kena rakap rakong nah tua kong rau hai yu naik krop kong Islam hai yu naik kanlong kong Islam sabar di kita ni kita usaha nah ikat kita ni duduk tak tajal tu hai bukan kita yata nah mati saja fisabilillah hidup fisabilillah juga orang nak mati fisabilillah kena hidup fisabilillah kita pergi hidup jalan lain tak ada hidup fisabilillah dok nak pergi mati fisabilillah kok mana orang ni pergi mati fisabilillah pergi mati fisabilillah kok mana dia duduk jalan lain suku sakak tak boleh jadi nah kita tahu orang ni mati jalan tani nibung balik kereta nah mati jalan tani nibung maka ni dia duduk jalan tani nibung orang ni jalan tani ginago pas nak goyak kata ay mati jalan tani nibung kok mana palingnya dia tak boleh jadi lah kena mati yale tanin nagonung sebab ada yale nung sebab tu kita nak mati fisabilillah kena duk fisabilillah hidup fisabilillah nah datang dam dan witi siwit kong rau inai newtang kong Allah teng cak siya siwit nai newtang kong Allah dai misyanan cak mai dai dekha nah walaupun hujung nyatuh kita pun kita duk yale lain lekak serah yale tuhai mati yale tuhai boleh jadi juga tu tapi nak yata orang nak mati yale tuhai kena duk yale tuhai baru boleh mati yale tuhai ah ha, tu kita kena pahas itu. Nah, sebab tu
orang-orang pengadapak sifat yang saya sebut tadi ni nak tambah kekuatan sang kuam kemkeng pada diri dia ni. Nah, untuk orang panggil dia belajar agama Allah SWT, reti agama tu eh? Kemudian pula dia beramal mengikut hak dia reti, mengikut hak tu eh, royak, hak Nabi royak tu, beramal turut tu. Lepas tu pula berdakwah royak ke orang, bukan sekadar diri saja dak, royak ke orang. Nah, royak ke orang benar baik, orang boleh guna benar baik katik. Lepas tu sabar, sabar saat ni tu bebe lagi masalah syirik. Jangan kita capur dengan benar syirik dan juga benar bid'ah. Sebab benar syirik bid'ah ni yang nak membatalkan syahadatin. Syirik nak membatalkan la ilaha illallah. Mana kita sebut la ilaha illallah lagi syirik? La ilaha illallah ni tauhid. Nak mengesahkan Allah. Nah, kalau syirik batal ni. Tak leh jadi nah. Nak jadi syirik atik, tauhid atik, tak leh gi. Nah, kalau tak ada la ilaha illallah, mana kalau ada syirik tak ada la ilaha illallah. Kalau ada la ilaha illallah tak ada syirik. Yang tercapur tak leh dua tu. Yang kedua saat ni tu Muhammad Rasulullah. Kalau ada Muhammad Rasulullah tak ada bid'ah. Ada bid'ah tak ada Muhammad Rasulullah. Ya dua tu ya batal ni mari tu. Ya bukan orang panggil boleh duduk sekali dua tu. Kok mana satu amalan ni? Mana amalan ni tu Nabi atik boleh panggil bid'ah, boleh panggil. Kok mana dia tu Nabi tak panggil bid'ah? Dewa bid'ah tak panggil turut Nabi. Dari sesuatu amalan. Ah, tu nak ayat kata benda ni kena pahal. Kita kena pahal dalam hidup kita. Nah, ya kena diriti lah benda ni. Nah, sebab tu nah, dalam selain satu perkara yang penting tu nak mengajar kita betul-betul kita dapat orang panggil. Nah, hidup dalam jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ayat katanya Nabi wi peringatkan pada kita. Nabi kata ya'ti 'ala nasi zamanun, akan mari pada satu masa. Nanti tengok Nabi royak ni. Nabi royak benar-benar. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni orang benar, siddiq. Nabi tak biasa bohong. Bila betul hadis daripada hadis Nabi, kita ni tengok. Data manusia saat ini pada akhir zaman, satu zaman, satu masa. Yang manusia ni as-sabiru fihim ala dinihi. Fuak ni sabar. Dia tak duduk di atas agama Allah. Sabar duduk bertegak di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ani fuak gurabak ni. Nah, kal qabid 'ala al-jamri. Nah. Semacam orang duduk pegang sabar duduk pegang bara api. Allah. Allahu akbar, kita duduk pegang bara api ni Allah. Bukan mudah-mudah. Kalau tak sebab kita ni Allah dan Nabi suruh kita mengajar manusia kepada kebaikan, kembali pada kitab Allah Sunnah. Malah nak royak dah. Royak sekali kata belah tu, kata belah ni, maki belah tu, maki belah ni, fitnah belah tu, fitnah belah ni. Ngatuduh belah tu, tuduh belah ni, tohmuh belah, tohmuh belah ni. Allah. Tak duduk tu melepas di situ kok dia maksudnya aku neraka asal kita masuk syurga. Kita tak leh kata balas tu. Kalau Nabi kata boleh kata balas tu, kan Nabi tak kena letih lah Nabi. Kan Nabi boleh kata kok mung lah. Abu Jahal, Abu Lahab itu nah Abu Talib munak suruh aku neraka kok dia lah aku duduk cara aku. Nah, kan Nabi duduk balas tu boleh kok. Tak letih Nabi. Tak kena pugar dia orang okay. Kita eh. Ni kita eh pugar nak batu dia budak-budak. Nah, sapa tengah jalan orang okay, puga orang okay, cuah. Nah, pasir ku tak pala cuah sapa ku tak pala udah ali yo tak hai orang panggil duri bakar api depan Nabi. Nah, patu pula orang panggil siapa nak bunuh Nabi, kena hijrah, kena hijrah pada Mekah, pada mana siapa tu hai perintah tu Muhammad hijrah boleh lah. Kalau kaca duk sana tak ada pasar lah, nak duk Mekah ni. Nak ayat tanya Nabi bukailah hen ke tua macam penkonti anani hen ke tua macam. Nah, Nabi bukan orang mementing diri dia dak. Yang mementingkan ummah susah setara mana pun supaya orang pergi bara api. Pergi lagi susah setara mana bara api ni pergi lagi. Nah, kesian kat tak ummah menyapa pada wahyu pada ummah. Bukan sekali, patut Nabi Nuh tengok, lailan wa nahara kena godan katak dia meselak pagali. Siapa malah? Apa dak buat sampai tak tumuh? Nah,
Hingga siapa tu hera tu mungkin hijrah daripada kapung ni buat perahu. Ha hijrah tu baik pergi pada kapung ni. Beladuk boh apa ni habis. Hijrah belaka tu. Nah, Imam Ibrahim pun hijrah juga. Tidak tak pasal kita duk senang-senang dengan anak bini duk suka ria dah. Nak kacau apa remo? Nah, tak leh. Sebab kita nak ada orang gurabak. Orang gurabak ni orang serupa dengan zaman Nabi, serupa dengan sahabat. Balah tulah no. Nak nyanyi kena gapo lagi. Ah tu bahasa dia. Asal kira banyaklah. Sebab Nabi royak dah kalqabid alal jamri sepore dak pegang bara api susah. Nah tu ada satu zaman yang ketemu kita ni dengan gap kupu ti ter panggil tan fairon ni mu. Nah. Ah ni. Karena banyak perkara-perkara persu yang berlaku di dunia sekarang lain tersebar di masyarakat. Pak persu banyak ni. Orang ni mengajar belah tu mengajar ada belako. Ada belako. Ada royak. Mana nak sebut dah. Dengar-dengar sendirilah mengajar pasal mana. Jadi nak ayat tu penuh nah. Bila menyebabkan orang pakai banyak. Nah, mereka yang bercakap agama dengan tanpa ilmu. Kecek agama tak ada ilmu. Kecek ikut nak kecek. Tak ada ilmu yang sebenar. Nampak reti sikit kecek dah kira dah agama tak tahu kata apa. Tengok mari pak tak ada sekibuh agama kecek tu. Kecek kata kecek agama. Hak ada oleh agama berapa persen? 2% tak boleh. Pak lain tak tahu mana tak. Mari menolak bid'ah khurafat tak mana tak. Cerita hak tak sungguh. Cerita persu dan sebagainya. Hukum persu dan sebagainya. Nah jadi nak ayat katanya. Nah tapi orang tak faham kata jelah dah agama tu. Hak tu yang masalahnya. Patu rekod agama panggil yang tidak ada contoh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat Nabi. Hak inilah hak Nabi wayak kata min asyratis saah daripada orang panggil alamat-alamat kiamat ni ayurfa'al ilmu. Tu hak ke ilmu. Buat tu berilmu. Nah, pada orang panggil umat-umat Islam tu. Ya sahaja panggil mari ilmu ni daripada Allah SWT ni tuhawi pada Nabi Adam wa 'allamal asma'a kullaha tuhah jabih kalau nak kepada Nabi Adam dalam nak patibat ilmu ni mari sempurna zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam umat zaman Nabi lain tak lagi sebab tu daripada orang Yahudi kata eh kalau ayat ni hak tuhah waktu turun pada hari 9 nah Zulhijjah saat itu kalau turun pada umat aku ni oh aku raya dah ni maknanya kok Yahudi kata pada umat ayat mana ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina ayat ni nak melambangkan nak menunjuk ke cihaihin wah sasana Islam sasana ti sempurna baik lah agama Islam agama dah sempurna dah pada hari itu. Nah hari yang ke-9 bulan Zulhijjah tahun 10 Hijriah masa Nabi Hajjatul Wada. Nah. Mana hari itu saat itu Allah perakat kepada manusia kata agama sepenuh dah. Apabila sepenuh pak saat itu dia nak adilah mana? Gelah air penuh gelah. Dan masuk batu stok mana pelong lah tu ya nak alah mana air tu baik tu baik air buah batu dua toko tu baik air banyak tu tiga toko tu baik mana akhir-akhir zaman ni Nabi kata yurfa'al ilmu ay yurfa'al ilmu terangkat ilmu naik lagi mana ilmu ada penuh saat ni kau tu baik tinggal plesu plesu tu banyak zaman Nabi zaman sahabat tu pergi prakap-prakong. Patut orang ada pergi perakak-perakak ni siapa kemak juga pergi ilmu Tuhan ni. Pergi. Buat alamat kemak ni ya kalai. Cerah tu. Kau tubik yang panggil ilmu. Nah, bila tubik ilmu, Nabi kata masuk ke apa? Wayasbutal jahlu. Ya tinggal adalah tu jahil masuk sa tubik ilmu sa. Jahil masuk dua tubik. Dia jahil dengan ilmu ada sekali tak boleh. Hari ini orang mari mengaji, orang dengar, orang mengajar. Ya aling 10 perkara. Reti 10 perkara dari diri dia. Orang duk tidur tak dengar, jahil 10 perkara. Jahil 10 perkara. Orang tanya, orang ngajar apa soal ni? Saya tak tahu tak dengar. Jahil dah panggil. Jahil 10 perkara.
Tu orang panggil nak rugi laba. Bukan orang duduk tidur saja tak ada laba, tak rugi dah. Rugi serak. Dia kata saya hari ni gini hang aja boleh laba. Saya tak gini hang aja boleh seng. Bukan seng. Lop sip. Nah, orang ngang aja boleh buak sip. Orang tak dengar lop sip. Rugi. Ha ni. Pakai gini negolah. Orang tu pergi jual boleh 10 kau. Ya tidur rugi 10 kau. Kalau itu jual sepuluh kali boleh 10 kau. Itu nak ayat cara kira dalam Islam. Itu hak Nabi kaya. Bila masuk jahe tubik aling. Masuk jahe tubik aling. Akhir-akhir jadi jahe. Wa yushrabu al-khamru. Lepas tu pula minum agak. Banyak benar-benar lah ni. Duk ke orang panggil sami-sami sejik penuh orang panggil agak. Agak berupa rokok. Rokok ni ya masuk agak lah ni. Lau pasum kap lau hang rokok tu. Pada hak Nabi royak betul lah yusrabul khamr. Tak ada jauh kali orang minum agak. Duk ke tepi-tepi sejak itu yang minum agak. Bukan jauh dak. Nah, wa yazhara az-zina. Patu pula menzahirkan zina. Biasa zina dengan mengendang duk bawa orang tina yata budak-budak pernah benar tak mana tah lah ni. Zahir zina dulu tak kau. Nak mengenal retina tak kenal takut lah ni tamada maya. Boleh kedah kat mana sama-sama pelajar lah ni tamada maya. Tak ada rasa takut pun kat orang lah ni. Tu nak ayat katanya dunia akhir zaman hak Nabi royak. Sebab tu kita nah sebagai orang panggil nah masa kita pun nah habis. Jadi kita nak ayat kata hidup kita lah ni kita kena kenal molek. Nah kita kena bersahabah dengan orang soleh. Kita kena sayang orang soleh. Bila kita sayang dengan orang soleh, itu perintah kita dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat selalu dah. Nah, lepas tu kita orang panggil tidak ramah orang nak ikhlas pada kita, nak nasihat molek pada kita, tak ramah. Bila ada orang nak mari betul kita, nak molek kita, nak ajak orang benar baik, kita ihtimam dia lah. Hai kuam samkan kat sing launan. Hai kuam samkan kat kunan. Kena ihtimam. Kena kira penting pada dia. Nah, lepas tu orang panggil nah kawal sang-sang kita hak pada li kita tentang hari akhirat. Kira cara tanya kita hari akhirat kita mau ada sedia gapa dah ni untuk akhirat ni. Semayang malam kedok, baca Quran kedok, ngaji kedok, zikir kedok. Tanya semua kita hari ni sedia apa untuk akhirat ni. Nah serkira sangat dunia ni nak pakai apa serkira tu. Orang mari tanya kita semua berkenaan dengan hari ni budak sedia gapa dah bekal tu akhirat. Orang ni nak ayat kata orang ni lah saya sebenar ni ke pun teh. Orang nak baiki kita. Nah sebab setan dah buat lah tu. Setan hajak benda tak malak. Nah lepas tu pula orang panggil hak paling payah sekali nasihat diri kita sendiri. Payah-payah nasihat diri kita. Buat jahat jangan buat jahat lah. Buat benda bidah jangan bidah. Payah nasihat diri kita sendiri payah. Nahjar diri kita sendiri payah. Nah lepas tu kalau kita buat salah ke apa, jangan kira kata aib benda tu. Bukan benda tercela. Orang yang tercela, orang yang aib sekali ialah orang yang terdiri yunyat diri dia ni duduk di atas jalan jahat, jalan salah. Lepas tu orang aib. Orang buat salah tak apa, dia boleh kembali taubat pada Allah, U-turn kelihatan pada Allah, tak apa. Tapi orang yang duduk belalah bidah-bidah, syirik-syirik, kena duduk terhalang ni. Orang ni jahat sekali. Tak usah berubah diri dia. Tak usah hijrah diri dia, klik pada malak. Orang buat salah, tak apa lagi. Sebab tu, Nabi-Nabi biasa salah belakang. Nabi ada biasa salah. Nabi lain ada biasa salah. Nabi Ibrahim biasa salah. Nah, ayat kata Nabi salah biasa. Tapi, dia tak duduk terhalang sesak. Bersalah pak klik pada jalan tu. Hak tu, hak kita nak. Nah, kamu dia orang panggil kita kalau kita dekat dengan Tuhan jauh dengan neraka. Nah, jauh dengan Tuhan dekat dengan neraka. Ya situ tu. Pia nak dekat dengan Tuhan, orang ni jauh dengan neraka. Pia nak dekat dengan neraka, jauh orang jauh dengan Tuhan dekat dengan neraka. Ya dua tu. Tuhan dengan neraka ni dak. Kita kembali ke jalan Allah, jauh daripada neraka. Kelik pada jalan nah neraka jauh pada Tuhan, dekat dengan neraka. Waktu kita kena pilih dekat dengan Allah, taqarrub ila Allah semua.
Nah, kita we ada sifat orang panggil wasa nak jumpa dengan Tuhan, wasa nak ibadat kerana Allah SWT, ikhlas diri kita pada Allah SWT, insyaAllah lah kita menjadi termasuklah gulungnya gurabak semacam sahabat, boleh kita berkawal, boleh bersaing dengan sahabat lah surga bersama dengan Rasulullah SAW. Aku lukul hadha wa astaghfirullah li walakum wa afawidu amri ilallah inna allaha basirun ibad wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.